dan selamat pagi kepada sekalian yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Nanang Gosin Yusuf SPG Astrologi Tandikan Jawa Pertama Tandikan Pembina Tandikan-tandikan Peserta Didik PAD Gelombang Pertama tahun 2018. Selamat pagi. Mungkin Bapak Tanan yang berhormati di hadapan Bapak adalah siswa PAD pendidikan dan perlombaan yang telah dulu SAD menggunakan sampai dulu dan berbasiskan sekolah alam jahit duduk-duduk langsung pada pihak langsung pada masuk alam jahit karena berubah namanya jadi PAD pendidikan dan perlombaan banyak berjumlah 1.09 dan kemudian polkinya 954 personil, polwanya 36 personil. Ini mewakili dari Polda seluruh Indonesia ada di sini semuanya. Dari Polda Aceh sampai dengan Polda Papua dan Papua Barat. Yang mana ini jadikan hanya satu bulan dan insya Allah nanti tanggal 14 November akan dilantik jadi perwira menjadi inspektur dua fungsi yang mana biasanya ini dilaksanakan di SPNP di Polda Jawa. Tahun ini jasaan pimpinan dilaksanakan di pusat di stupa ini karena dengan stupa itu hanya ada dua di pusat satu dia akan di pusat di Semarang dan yang kedua adalah di sini di Sukabumi. Jadi perspektifnya hanya mendidik orang pintar. Tapi mulai tahun ini ke depan untuk CAT mendidik di Sukabumi. Dan ini umur-umur rekan-rekan ini sudah sepuh-sepuh. Yang terbuka umur berapa? Yang paling umur